bersama dengan saya Intan Nur Zaina. Diharapkan semuanya belum lagi demam, semuanya sihat-sihat belaka, kerana malam ini kita ada pelbagai lagi cerita tentang artis-artis dan juga aktiviti yang akan kita lakukan dengan mereka. Antaranya kuis, lagu apa, wayang apa, cerita ke siapa, cerita ke lagu dan macam-macam lah. Dan yang pertama sekali ini, artis kita datangnya jauh dari Indonesia kan. Tapi sebenarnya beliau sudah pun mengembangkan bakatnya, kerjaya seninya di Malaysia. Jadi nak tahu siapa artis kita ini, jom kita saksikan dahulu VT ini. Alright, itu dia artis kita yang comel loteh kan. Mana dia? Jom kita persilakan Yuka Karisma. Hai. Halo, selamat datang. Selamat datang. Okay. Apa khabar kamu? Berbaik ya, sudah duduk. Aku enggak pandai ngomong Indonesia tapi gini-gini aja. Oh gitu. Okay. Yuka Karisma, penyanyi yang semakin meningkat naik namanya. Walaupun dulu dari Indonesia, Indonesian Idol ya? Ya, Indonesian yang pertamanya. Idol. Jadi bagaimana dari Indonesian Idol itu boleh berkembang, boleh terbang ke Malaysia? Boleh ceritakan bagaimana perjalanan karier anda? Ceritanya panjang. Panjang, itu pendek kan? Oke, pendeknya, singkatnya sehabis Indonesian Idol, lalu aku di-manage oleh Titi DJ, salah satu juri pada saat itu. Terus setelah itu aku sering ke Malaysia untuk menyanyikan lagu, sering ada jemputan gitu. Terus kebetulan aku kenal dengan sebuah manajemen di sini. Lalu begitulah ceritanya. Begitulah ceritanya. Dengan kata pernah duduk di Malaysia juga, di pernah. Utara? Ya, Sungai Petani. Sungai Petani? Sungai Petani. Macam mana boleh duduk dekat Sungai Petani? Dulu papaku bekerja di Sungai Petani, di Petronas. Jadi aku pindah ke sana. Menetap di sana selama 2 tahun. 2 tahun? Ya. Masa kecil ke dah besar? Semasa Form 5. Form 5? Oh, pernahlah sekolah di sini. Jadi pembelajaran tu lain kan? Lain, sangat lain. Indonesia dengan sini. Macam mana masa tu Yuka? Kesusahan. Kesusahan. Awal-awal fail. Lepas tu macam mana? Terus mungkin lama-lama udah biasa, beradaptasi, terus lama-lama okay. Lepas tu, lepas sekolah balik-balik Indonesia? Balik Indonesia. Oh, memang cintanya itu di Indonesia, tertinggal di Malaysia. Kan? Okay, itu cerita tentang Yuka pernah duduk di sana. Pernah duduk di sini, di sana mana, di Malaysia lah kan. Okey, pernah sekolah sini dan bermula dengan Indonesian Idol. Kenapa memilih Malaysia untuk melebarkan sayap seni Yuka Karisma? Karena Malaysia tuh menurut aku udah gak asing lagi. Karena udah biasa dulu pernah duduk di sini lama. Jadi udah biasa dengan makanannya, dengan orang-orangnya. Apalagi tidak jam gitu kan. Yeah, tidak seperti di Jakarta. Pusing. Lalu ke Malaysia tak macet? Enggak. Enggak ke? Enggak. Mungkin ada tapi tak seteruk, tak seteruk di Indonesia. Indonesia. Kalau di Indonesia ke Karisma di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi takkan tak ada komen-komen dari orang Indonesia sendiri. Yuka Karisma sepatutnya lebih aktif di Indonesia tetapi terus ke Malaysia. Bagaimana komen mereka di sana? Komennya sih alhamdulillah positif. Karena sejauh itu niatnya bagus. Ya insya Allah hasilnya juga bagus. Gitu. So sekarang ini macam mana? Bagus? Bagaimana perkembangannya bagus? Alhamdulillah progresnya bagus. Alhamdulillah udah punya beberapa single. Terus diantaranya sudah menjadi soundtrack movie. Ada, yes, movie apa tuh? Saya pernah dengar soundtrack. Girlfriend Fan Contract dengan Love Supermoon. Love Supermoon, yes. Itu yang saya pernah dengar. Macam mana gue sikit-sikit tuh? Hati, oh jangan kau berbisik, berbisik kata cinta. Aku tak ingin kecewa. Okay, Yuka, kita nak jemput seorang lagi mengiringi kita. Konsepnya sama juga, hitam-hitam juga ni. Sebelum kita jemput beliau ini, dengan katanya macam-macam bahasa dia boleh cakap, boleh berbahasa. Indonesia tu tak ada halang. Tak ada halang. Kaumnya. Tapi kita tengok siapakah beliau. Dia posing siap gitu. Jom, siapa lagi yang tak kenal kalau bukan Zulina Aziz.
sampai jumpa duduk. Itu dia Zen Aziz dan Yuka Karisma in the house. Yuka, Zulin. Okay, Zulin. Hai. Kita apa? Kita sihat? Sihat lah. Okay, Zulin Aziz. Dia menyanyi, dia berlakon, dia melawak sekarang radio DJ. Nyanyi belum lagi? Nyanyi. Belum lagi ke? Instagram. Instagram tu hari-hari. Sejak lagi. Tapi awak selalu menyanyi dengan seorang tu kan? Favorite awak, partner menyanyi tu. Tu sekejap lagi kita tanya. Okay, nanti sekarang ni perkembangan secara generalnya dalam perkembangan seni ni. Saya jadi announcer. Dia nervous, baru 2 bulan. Okay. Lepas tu telah shooting sikit. Macam tu je lah. Tak ada benda lagi. Belum lagi. Tapi awak, saya tahu memang boleh nyanyi. Maknanya. Tak ada perancangan. Korang tahu tak host ni boleh nyanyi? Tak ada maknanya. Elok. Aku yang host sekarang. Oh, lupa. Saya tahu boleh. Awak ada bakat nyanyi. Awak aktif teater juga, musical sebagainya. So perancangan untuk keluar single lah at least ke? Belanja lah sikit. Depan TV ni. Okay, perancangan tu ada lah sebab ada komposer dari Singapura buat lagu untuk saya. Wow. Jadi dah siap dah pun. Dan dah record lah. Kan. Dah semua dah siap. Dah keluar TV. Dah keluar radio lah. Belum lagi. Bila tu? Bila nak keluar? InsyaAllah tahun ni. Konsepnya kenapa daripada kena tunggu komposer dari Singapura? Jauhnya. Sebab komposer tu yang kat sini macam tak percaya. Sebab dia selalu tengok awak upload video ke Instagram ke? Dengan tak. Partner awak seorang tu siapa nama dia? Yang awak selalu nyanyi dengan dia tu? Yang mana tu? Cerita dia. Cerita dia sangat betulan lah. Kita pergi karaoke sebenarnya. Ada lagu lah nak buat kat you. So dia buat. Lepas tu nyanyi. Konsep macam mana tu? Genre yang macam mana? Dia genre bosa. Genre? Bosa. 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 Nice. Bosa nova. Okay. Zulin hari ni tak nyanyi kan? Kita nak nyanyi. Dengar sikit lah Zulin. Sikit. Buka TV semua. Jangan tutup. Jangan tutup. Ini saatnya promo. Zulin Aziz nyanyi. Sebelum single dia keluar di corong-corong radio. Malu dah. Sikit. Satu like. Oh, you kat Instagram. Kalau aku tak panggil partner dia mana tau. Tak apa. Lepas ni jadi penyanyi. Sikit. Hai Cik Abang. Itu bukan lagu dia. Tak boleh nyanyi lagu Zulin sikit. Lagu aku macam mana? Okay, tak apa. Relax dulu. Okay. Manakan ku lari membawa diri ini bila dirimu tak dapat memilih. Macam tu lah. Okay. Cerita sikit lah pasal Aris Lufiat. Sihat? Sehat. Dalam konten lagi cakap pun nak tanya. Kawan kan? Sehat kan? Berkawan baik kan? Sebab saya suka tengok. Suka tengok korang nyanyi kan? Korang punya combination suara tu macam memang sepadan sangat. Suka. Okay, tak apalah kita tak cerita. Stalker. Stalker. Lagi satu. Yuka tahu tak? Dia pun banyak bahasa. Okay, kita boleh cuba. Indonesia tahu kan? Ya, tahu dikit aja. Apa coba? Dikitnya apa? Aku ikut orang desa. Dia suka Korea, dia suka Filipina pun dia pandai yang cakap kan. Filipina juga bisa. Menasah je. Siapa? Menasah apa baik tu, Mako? Macam saya lagi kalau nak tunggu bahasa-bahasa dia tak habis. Dan dia juga pandai buat memek muka dan segalanya lah. Ya Allah, Zulin ni tak tahulah. Tapi tak apa, itulah yang kita nakkan sebenarnya dalam industri ni. Seorang yang orang kata macam-macam bakat dia. Multi-talented. Okay, Yuka Karis. Yuka Karisma juga menyanyi. Dah mula berlakon? Oh tidak. Tidak lagi ya? Belum. Okay. Nyanyi saja. Fokuskan kepada satu lah sekarang ini. Alright, tak apa. Itu ada Yuka Karisma dan juga Zulin Aziz. Lepas ni kita ada seorang lagi. Kita adalah seorang kumbang. Muat tak? Ya, Muat. Dua orang tu boleh lagi tu? Oh boleh lagi. Okay, kita semua bunga. Kita nak panggil seorang kumbang lah lepas ni. Dan lepas tu kita ada game dan sebagainya. Kita nak tahu demam ke tidak korang dalam demam Sabtu ni. Tetapi sekarang kita berehat seketika dan kembali lagi dalam
Demam Saka. Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan buletin bernama hanya di Bernama News Channel. Kerjasama serumpun antara TV dan Bernama News Channel memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Laporan pelbagai dimensi memaparkan isu semasa, warisan dan budaya serta pelancongan dari dalam dan juga luar negara. Saksikan Jurnal Bernama setiap Ahad 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Perkongsian laporan antara Bernama News Channel dan Antara TV. Paparan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Kuala Lumpur setiap Isnin 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Anda masih lagi bersama kami dalam Demam Sabtu. Zudin Aziz dan juga Yuka Karisma in the house. Dan kita dah tahu perkembangan mereka sedikit. Dan ini masanya untuk kita menjemput seorang kumbang untuk memeriahkan, menyenari set Demam Sabtu ini. Tak adalah kita demam sangat kan. Walau semua wanita-wanita ni memang cepat demamnya. Jadi kita saksikan seorang jejaka yang lemah lembut. Tutur katanya, kita nak saksikan dahulu VT ini. Siapakah artis seterusnya? Nazi dah kata, wow, jom kita jemput Dafi. Selamat datang. Zulin, Yuka, Dafi dah kenal kan? Tipulah. Pinjam bantal. Dia nak cover juga sebenarnya. Okey, Dafi tak payahlah. Dafi nak cover dah cover dah tu. Boleh. Tipulah first time. Cantik baju. Okey, Dafi dengan katanya akan keluarkan album terbaru. Full album kan, 10 lagu. Yang menariknya akan dikeluarkan komposernya, muziknya. Semuanya daripada Ahmad Dhani. Betul, daripada Ahmad Dhani. Ceritakanlah, kongsikanlah kepada kami di Malaysia ini. Saya sekarang sebenarnya dah habis recording dah. Saya tengah record sebuah album di Indonesia. Bersama dia komposer, dia producer, dia lyricist, semua dia lah. Dengan Ahmad Dhani. So this is considered dream come true untuk saya lah. Dah lama teringin dengan nak kerja dengan dia. Jadi ini kira peluang yang saya tunggu lah. Dan kita tahu Ahmad Dhani pun seorang yang bukan senang kita nak dapatkan hikmah dia kan. Banyak dia punya, macam mana orang kata langkah permulaan Dafi tu nak approach dia. Saya dah kira suarakan lah hasil hati saya tu nak kerjasama dengan dia tu dah lama dah. Tapi nak jadikan cerita ni serius tau. Saya bukan karaoke. saya punya family friend. Okay. Naik flight nak ke Malaysia. Cantik lah dia duduk betul sebelah Ahmad Dhani.
Oh, dia bagi tahu. So dia macam pernah dengar nama saya, jadi dia meeting dengan saya a few times. Uh-huh. Dia rasa boleh kerjasama, dia setujulah. Okey, dan Danfi pun bukannya pertama kali ke Indonesia kan? Sebelum ni pun dah bekerja di sana. Sebelum ni pernah buat apa kat sana? Saya pernah menyanyi lagu dengan Gita Gutawa. Yes. Saya buat iklan aiskrim. Lepas pernah hosting kat sana juga. Hosting pun pernah? Hosting pun pernah. So kalau hosting sana kena cakap Indonesia lah. Susah sikit lah. Susah lah. Hosting tak apa nak boleh. Cakap macam Indonesia lagi hancus. Tapi okey. Berjalan lancar lah. Okey, kalau Dafi dari Malaysia mendapatkan khidmat dari Indonesia. Yuka Karisma dari Indonesia datang ke Malaysia, kan? Memang kita ni orang kata jiran lah. Serumpun. Ni Singapura. Kan, Singapura. International lah korang. Nak pergi Korea lah. Nak bawa host pergi sana. Mungkin lah Korea. Jumpa kat Korea. Jom kita pergi Korea. I pergi Korea jumpa dia. You all? Kan. Korang international lah. Saya artis Korea yang tegur saya. Yes, confused. Saya cakap, kan? Macam dia cakap Melayu. Rupanya Hyunmin Zulin. Pak Zulin. Ada nama Korea dah. Okey, Dafi, sama boleh cerita pasal album tadi. Macam mana konsep dia? Dia pop music lah. Saya memang penyanyi pop pun. Jadi it's pop music, a bit of dance element. InsyaAllah saya akan release album tu hujung tahun ni atau awal tahun depan. Tapi release kat sana dulu. Malang-malang dah buat kat sana kan. Planningnya macam tu lah. Kalau Yuka sendiri kan, bagaimana agaknya pendapat Yuka untuk mengembangkan bakat di sana? Sebab Yuka pun dari sana kan. Sekarang Dafi pula nak memulakan kerjaya nyanyian dia kat sana. Mungkin kalau pandanganku bagus lah. Maksudnya Dafi ada mempunyai satu langkah yang berani gitu untuk keluar dari zona amannya. Jadi good luck. Thank you. Okay, 10 lagu dan itu juga tindakan yang berani kerana sekarang ni pun ramai juga yang tak berapa. Orang kata sekarang ni lebih kepada mini album ataupun single kan. Saya kira kalau ada peluang, saya ada peluang untuk buat album, saya buat pun. Sebab it helps with the growth of the industry. Betul. Itu rezeki juga sebenarnya Dafi dapat bertemu dengan orang yang tepat kan. Jangan tegur. Nanti ikut balik. Okey, dan hari ni juga kita akan dengar Dafi nyanyi. Nyanyi kat Indonesia tak nervous. Julin ni tak boleh. Nanti tolong kenalkan dia dengan Madani. Kita ada soalan yang... Apa isteri kedua? Ketiga. Saya no comment. Dia beritahu pula. Kita cakap pasal ikutan yang soft. Dia pasal niat. Cita-cita tinggi. Aku kalau ada orang marah je lagi, aku tak tahu. Okey. Lepas ni kita nak dengar lagu Rafiq. Adakah daripada lagu album yang akan dikeluarkan nanti? Ini single saya daripada sini. Saya kerjasama dengan komposer. New composer daripada Akid. Akid, okey. Dan lirik saya Iman Imran. So saya happy lah dapat hasilkan lagu ni. Sebab saya suka lagu ni. Yang ni dah release lah. Dah release, dah promote lah. Alright. Okey, jom kita dengarkan Rafiq dengan lagunya Sempurna. Sepi, kecewa terasa, lukanya bersisa, apabila dia pergi. Ku tiada percaya, akan hati setia, masihkah ada cinta, membawa bahagia. Dia yang membunuh, rasa cinta itu, aku bagaikan cahaya. Tapi kekurangan kau tunjukkan aku makna cinta sebenar dan
Perkongsian laporan antara Bernama News Channel dan Antara TV. Paparan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia-Indonesia. Saksikan Salam dari Kuala Lumpur setiap Isnin 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Pernahkah anda mengalami masalah seperti ini? Data peribadi anda mungkin telah terdedah kepada pihak ketiga tanpa kebenaran. Sekiranya anda mendapati data peribadi anda telah disalahguna dalam transaksi komersial oleh organisasi tersebut, dapatkan penjelasan dan kemukakan aduan kepada pihak berkenaan terlebih dahulu. Anda boleh membuat aduan rasmi berserta maklumat yang lengkap kepada Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi. Ketahui hak-hak anda, lindungi data peribadi. Berita dan informasi sahih. Tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan Buletin Bernama hanya di Bernama News Channel. Hello Malaysia brings you in-depth interviews and important questions from big names to everyday people. People who have and are making a difference. Join Gerard Ratnam every Tuesday and Friday at 8:30 p.m. on Bernama News Channel. The Nation, a talk show from the Current Affairs desk celebrating diversity with in-depth conversations on health, women, property, culture and performing arts. Only on Bernama News Channel. Okey, anda masih lagi bersama dengan saya, Intan Orsana dalam Demam Sabtu Davi. Ada peti nama dia, Zulin Aziz. Zulkan Karisma. Di sebab dia tukar nama apa Korea kan, dah lupa. Okey. Pak Zulin ada, Yuka Karisma ada. Kita sekarang ni nak main game. Alright, game yang pertama ni namanya Ceteka Siapa. Korang kena tengok siapa gambar yang telah diletakkan ataupun ditunjukkan di monitor itu. Jual aiskrim. Lepas tu jual aiskrim dekat Korea. Beli kat 7E. Siapa nak jawab kena ting. Lepas tu kita jawab siapa, okay? Okay. Dah bersedia? Dah. Okay, tak rosak. Dah. Okey, kita tengok ceteka siapa yang pertama. Epoch juga tidak. Kena dulu. Okey. Hamza. Sheila Hamza. Bukan. Okey, kita bukakan dia kepada orang lain. Bukan. Marah Wahidah. Ya, kan. Marah Wahidah. Dah, ting-ting dah. Marah Wahidah dah. Yuka Krisma nak cuba? Tak. Saya tukar Zain Azim. Oh, terkelambat dah. Oh, ya, dah.
makeup. Makeupnya lain. Makeupnya udah gini biru-biru. Makeup artisnya lain. Okay. Kita teruskan dengan cerita ke siapa yang seterusnya. Kita tengok cerita ke siapa yang seterusnya. Dia tak boleh macam tekuk gitu. Dia kena siap ya, kamu tahu. Pegang-pegang macam tu. Anissa siapa nggak tahu. Okey, dan tengok kat mantap. Okey, kita tengok cerita ke siapa yang seterusnya. Banyak. Lagunya korang kena teka judul lagunya dalam Inggeris dan juga penyanyinya sekali. Lagunya memang penyanyi dia Inggeris lah. Tapi saya nyanyi dalam bahasa Melayu. You nyanyi? Aku tak tahu lah nyanyi ke pantun ke bunyi dia keluar. Sajak-sajak. Sajak ke apa? Oh memang sajak bunyi dia sekejap lagi. Selepas lama awak pergi. Selepas lama awak pergi. Tajuknya apa? Selepas lama awak pergi. Go. Go. Gone. Phillips. Gone. Okay, biarkan dia gone. Kita lagu. Kita lagu seterusnya. Gone, hilang. Hilang. Allah. Okay. Macam mana lagu dia? Burung lepas, bebas. I believe I can fly. Salah. Confident. Saya menjerit seperti burung terbang, bebas. Dia berpeluk lagu ni. Saya menjerit seperti burung terbang, bebas. I'm like a bird. Lagi. Bukan? Tak salah. Lagi, sikit lagi. Bird, kruk. Saya menjerit seperti burung terbang, bebas. Lagu ni macam sama lah. Go. Macam sama, nada dia. Saya menjerit. Tak ada, okey. Kau translate je lah. Saya menjerit seperti burung ice cream like a bird. Burung lepas bebas. Burung lepas bebas. Bird tu dah ada lah bunyi. I spread my wings and I learn how to fly. Bukan. Tajuk dia apa? Tajuk lagu. Breakaway. Salah.
Burung lepas bebas, burung lepas bebas. Ah, ada lain lagu dia. Betul ada lagu macam tu. Saleh baca pandang. Okey dah, saya. Burung lepas bebas, bird set free, sia. Tak ada lagu. Tak ada kan? Okey, okey. Ini lagu tak mainstream. Okey, kita tak tahu. Lagu cantar lah bagi. Itulah aku itu skrip. Aku bantu tak tahu juga nak nanti. Tak bantu dia macam. Okey. Pelayan anda lebih baik. Pelayan anda lebih baik. Ini lagu lagu itu pelayan anda juga. Allah. Baik untuk anda. Haji Gila. Good for you. Nama siapa? Betul kira lagu tu? Good for you. Daripada siapa? Dengan penyanyinya. Good for you. Betul. Lagi laki siapa? Perempuan. Ayo dah bagi clue. Sekarang ni kita berehat seketika dan teruskan bersama kami dalam Demam Sabtu. Kerjasama serumpun antara TV dan Bernama News Channel memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan Buletin Bernama hanya di Bernama News Channel. Hello Malaysia brings you in-depth interviews and important questions from big names to everyday people. People who have and are making a difference. Join Gerard Ratnam every Tuesday and Friday at 8:30 p.m. on Bernama News Channel. Thank you.
amalkan nilai-nilai murni. Ia boleh membawa manfaat dan menjadi teladan untuk semua. Ingat, ada yang melihat. Semarakkan nilai-nilai murni setiap masa. Anda masih lagi bersama dengan saya, Intan Nursaina, dalam Demam Sabtu. Dafi Zulin Aziz dan juga Yuka Karisma in the house. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, okey, kita ada dua lagi game nak main ni. Satunya adalah wayang apa, lepas tu lukis apa. Wayang apa seperti biasa kita akan teka gambarnya yang semestinya sangat mencabar. Dan korang kena teka tajuk movie. Tajuk tak kisahlah international ke, lokal ke, korang teka je lah. Okey, dah bersedia? Okay. Okay. Wayang apa yang pertama? Movie apa? Kau tengok gambar tu ada apa, ada apa. Yes. Kau tekan. Ha? Apa ni? Tak faham, tak faham. Gambar. Ada cerita apa gambar ni? Batman. Batman salah. Salah. Betul tu yang Mockingbird tu. Clueman. Salah. Mockingbird apa? Mockingjay. Mockingjay. The Mockingjay. Baby Day Out. Ah, jangan lupa gambar baby tu tadi. Baby tengah buat apa? Salah. Bully baby. Baby Bird. Apa? Big Bird. Big Bird. Bird baby. Bird baby. Bird baby. Lagi Bird. Baby Bird. Baby Bird. Baby. Bird. Baby di garam. Bird Monster. Baby Bird Monster. Monster. Kamu tadi yang tersebut Melayu tadi. Baby Fierce. Yes, baby. Baby Fierce. Baby Grumpy. Oh, dia cipta Melayu. Tak, bukan. English. English. Nah, baby angry, angry bird, angry bird. Apa lagi? Angry bird. Angry baby. Jangan tunjuk mereka. Apa tu? Okey. Anda diberikan masa 1 minit setengah dari sekarang.
Okay. Nampak tu. Ini filem international ya? Warung kuat black. Apa? English. Black. White. Black. Black. Petik. Black. Black step. Black cat. Jangan. Apa tadi tajuk je? Alah. Black betul eh? Okay. Black. Black Widow. Movie, movie. Black Magic. Dia ada tiga patah perkataan kat situ. Dia bagi clue. Man in Black. Lagi? Something black. Black. Something black. Tu yang bawah tu apa? Black mouth. Black teeth. Black teeth. Gigi. Black gigi. 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 Tikus. Tikus. Black mouth. Black mouth. Jonggang. Jonggang. Ada mah jonggang. Depan. Eh, jangan bercakap. Jangan bercakap. Front. Gigi black tikus. Gigi apa? Gigi. Gigi. Gigi apa? Tikus. Jongang. Joe. Joe black. Joe black. Jangan jangan itu apa? Something. Meet Joe black. Yes. Yes. Okay. Meet Joe black. Betul. Siapa yang lukis seterusnya? Dafi, Dafi. Lagi saya siapa? Saya tak payah lukis lah. Okay, siapa? Saya. Okay, Dafi. InsyaAllah. InsyaAllah. Mana muka Dafi dah? Nak koyak dulu pun boleh? Okay, koyak dulu. Koyak dulu. Tak boleh. Jumpa izin dah. Ambil kurang-kurangan. Nak buat balut apa ke? Tak balut saya. Okay. Ambil dulu. Itu. Tunjuk. Oh, dia. Bukan main. Apa ini? Apa tu? Jauh sangat. Tak nampak. Tengok sini. Okey. Alhamdulillah. Tadi juga. Okey. Orang. Okey, jangan cakap, jangan cakap, jangan cakap. Black. Apa sah? Man in black. Yes. You can easy. Easy, man. Easy. Kita faham. Okay. Saya lukis. Save the environment. Tak payah punya lah. Punya nanti kan tak sempat nak lukis banyak-banyak dah orang dah jawab. Okay, baru juga. Tak payah nak menyorok. Dia yang bagi jawab. Sebab dia orang terbalik. Terbalik sini. Okay. Boleh dah? Okay, bukan buat. Alright. Movie. Semuanya movie. Dia punya pakai paper yang sama. Nampak tak? Ni. Orang. Bukan. Telur. Apa tu? Ini apa? Bulat bulu. Bukan. Semut. Jangan baca, jangan baca. Yang tadi tu betul. Semut. Okay. Apa? Ant. Lagi satu. Ant-Man. Ant-Man. Pandai dia ada. Ant-Man. Okay, tanya untuk semua. Dah menang. Okay, banyak jawab. Siapa boleh banyak jawab? You. Empat game. Empat game dah habis dah. Kita nak kira-kira markah anda. Dan yang kalah tahu kan ada hukuman. Kita sama. Seri? Ya ke? Tak apa, nanti kita tengok. Ada orang yang akan kirakan markah anda. Baik, sekarang ni kita nak berehat seketika sebelum kita tengok siapa yang kena jatuh hukuman sebentar lagi. Teruskan bersama dalam Demam Sabtu. Bernama Today brings you the latest headlines, some lifestyle and entertainment gossip, as well as one-on-one chats with interesting personalities. Begin your morning with Bernama Today, every weekday at 9 a.m. only on Bernama News Channel. Thank you.
Okey, kita dah pun sampai ke segmen yang terakhir dalam Demam Sabtu. Okey, kita dah kirakan juga markah-markah korang dalam game tadi. Dah bersedia ke nak dengar? Semua nervous ni macam ni? Zulin je confident. Okey, Yuka Karisma berjaya memungut 6 markah. Zulin Aziz berjaya memungut 10 markah. Yeay. Kita tak tahu Dafi ni. Entah lebih daripada Zulin ke ataupun kurang ke. Okey. Dafi berjaya mendapat gigi kuku dah. 6 markah. Jadi pemenangnya adalah Zulin. Zulin, mungkin ada kata-kata terakhir untuk mereka di luar sana. Terima kasih banyak-banyak jemput Zulin Demam Sabtu. Ini kali pertamanya saya menang. Menang. Tak pernah menang dalam masuk pertandingan mana-mana. Kita bagi juga yang kalah. Tapi dah kita yang cicak. Ini pakej percutian. Ini barang-barang je. Kepada semua, tunggu album saya nanti keluar insyaAllah dalam next year. Akan release kat sini. So dah lama dah saya punya album ni, setahun dah. Yes. Jadi sama-sama tunggu. And hopefully nanti support lah. Yes. Kepada Indonesia dan juga Yuka. Terima kasih Demam Sabtu yang udah menjemput Yuka ke sini. Yes. Ya, semoga episode-nya terus berjalan dan Yuka bisa masuk lagi. Terima kasih. Dan pastikan menang. Alright. Terima kasih juga yang di rumah bersama dengan kami dalam Demam Sabtu minggu ini. Terima kasih kepada tetamu-tetamu jemputan kita. Alright, dan kita tinggalkan Yuka dengan persembahan Ku Bersedia. Jumpa lagi dalam Demam Sabtu akan datang. Bye-bye. Demam. Jumpa semuanya. Thank you.
bahagia menuju padamu hari ini, dunia ikut menjadi satu.